Hari ini kita nak buat pelancaran misi bantuan banjir di mana Ikhlas Malaysia dengan NGO gabungan. Ini ada bersama dengan 3 NGO di mana kita akan buat pelancaran hari ini. Kita kumpul siapa-siapa nak hantar bentuk barangan ke, bahan mentah dan sebagainya, termasuk siapa-siapa nak bagi sumbangan. Boleh bagi sumbangan lah. Dalam bulan ni juga kita akan bergerak ke kawasan banjir ni, kawasan yang banjir yang di mana mangsa-mangsa banjir ni perlukan bantuan. Dan kita akan hulurkan bantuan lah. Khususnya kita akan pergi Pahang dulu, kawasan Pahang, di mana sebelum ni pun Ikhlas Malaysia dengan NGO gabungan dan temuan dan lain-lain kita pernah turun tahun 2012 sehingga tahun 2016 kita pernah turun beberapa kali. Kita buat bantuan, bagi bantuan di mana bentuk makanan dan sebagainya. Jadi kali ini kita tak nak ketinggalan juga, kita akan jadikan pusat pusat kumpul barang di Pucung Permai ni, di kawasan sini kita akan jadikan pusat kumpul barang. Dan kita akan setelah dapat barang ni semua, kita akan pergi edarkan kepada mangsa-mangsa yang terlibat banjir ni. Setelah misi kita dia dapat kumpul barangan dalam 10-20 tan, dan kita akan mula bergerak edar lah. Antara barang keperluan ni apa? Macam beras, Maggi, makanan-makanan segera lah. Macam Maggi, mi segera, mihun, susu, gula, teh, milo dan sebagainya, roti, biskut dan sebagainya lah. Persatuan Peniaga Kecil dan Penjaja Negeri Selangor dipengerusi oleh Dato' Nozal, dan Persatuan Pengusaha Kantin Siti Salma sendiri akan terlibat dalam misi ini. Dan Puspek, Persatuan Peniaga-Peniaga dari Pucung akan bantu juga, memberi kerjasama lah sama dalam misi bantuan banjir ni. Dan juga ada beberapa NGO ni yang lain akan turut bersama dengan kita. Jadi kita kita share lah ganjaran pahala tu, maknanya kita share bersama. Mudah-mudahan pahala tu semua orang dapat. Jadi kita harap orang Melayu ni ataupun siapa-siapa saja bermurah hatilah untuk memberi sumbangan. Jadi kita akan tolong bawa menyampaikan kepada masa-masa banjir. Dan sesiapa yang sukarela tu nak ikut kita bersama, kita alu-alukan lah. Tahun ni saya bergabung dengan pihak Ikhlas Malaysia. Kami bergabung sama-sama mengutip sedikit dana untuk kita bantu pada pakar-pakar miskin yang berada dalam keadaan banjir sekarang di musim bohong. Jadi saya mohon pada semua orang yang melihat diri saya, saya mohon dengan keikhlasan hati, bantulah seberapa yang mampu untuk mangsa-mangsa banjir di seluruh Malaysia. Dan terutama di Pahang lah, saya dapati di Pahang dalam keadaan yang memang begitu dahsyat sekali. Jadi kami sebagai wakil NGO dirajui oleh Ikhlas, kami akan cuba membantu pada mereka-mereka yang dalam keadaan musibah sekarang ini. Jadi atas keprihatinan kita, walaupun kita dapat kekangan daripada pihak PBT menjalankan perniagaan, tetapi kita ni ada peri kemanusiaan. Kita mengumpul dan sedikit sumbangan daripada ahli kita untuk membantu mangsa-mangsa banjir di negeri Pahang melalui rangkaian kita dengan Ikhlas Malaysia yang diketuai oleh Dato' Ridwan. Dan kepada masyarakat Pucung yang untuk membuat sumbangan, bolehlah membuat sumbangan kepada setiausaha Puspek, iaitu Puan Azadila melalui telefon 018-975-8909. Jadi kita merayu kepada semua masyarakat di kawasan Pucung ataupun terutama ada di Pucung Permai supaya dapat membantu mangsa-mangsa banjir, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita di negeri Pahang yang menghadapi banjir yang begitu besar.